Perkumpulan Pendidikan Nasional Perdiknas Denpasar menggelar apel peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 PGRI dan Hari Guru Nasional 2022, Jumat 25 November di halaman SMP Nasional Jalan Tukat Hiaye Denpasar. Ketut Gede Sri Divya Tufoli Amararaja bertindak selaku pembina upacara menyampaikan, peringatan HGN diharapkan menjadi momentum merefleksi diri agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Unit-unit pendidikan di bawah naungan Perdiknas, kata dia, harus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta meningkatkan kualitas hard skill dan soft skill. Perdiknas Denpasar mengucapkan selamat Hari Guru yang ke-77. Harapan kami Perdiknas, guru harus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendesain pembelajaran yang kreatif. Saya harapkan guru-guru di SMP Nasional dan SMK Teknologi Nasional Denpasar untuk meningkatkan kualitas hard skill dan soft skill untuk menghadapi era digital. Sementara itu, Kepala SMP Nasional Spenas Denpasar Niputu Supatmi menyampaikan, sebelum peringatan HGN, murid Spenas mengikuti berbagai lomba tingkat Provinsi Bali di bidang IT dan berhasil mendapat juara. Itu salah satu bukti bahwa guru di Spenas sudah mampu memberikan yang terbaik bagi peserta didik dan berkompeten. Hal ini sejalan dengan tema Guru Bangkit Pulihkan Pendidikan Indonesia Kuat, Indonesia Maju. Supatmi melanjutkan, seluruh guru maupun pegawai akan melakukan tukar kado sebagai upaya peningkatan jalinan silaturahmi di dunia pendidikan agar lebih erat dalam mengemban tugas memajukan SMP Nasional. Memaknai Hari Guru ini, bagi kami di SMP Nasional Denpasar sangat luar biasa. Sebelumnya itu memperingati Hari Guru ada beberapa lomba yang kami ikuti di ajang tingkat Provinsi Bali terutama di bidang IT. Dan kami sudah bisa membuktikan bahwa SMP Nasional itu bisa mempersembahkan yang terbaik. Dan guru-guru kami sudah berpotensi. Inilah sesuai dengan tema Hari Guru, kita guru bangkit pendidikan, pulihkan pendidikan Indonesia kuat, Indonesia maju. Nah inilah berarti kita sudah membuktikan bahwa guru kita mampu memberikan yang terbaik bagi peserta didik agar benar-benar berkontribusi di dalam pendidikan dan bisa kita memberikan kepada sekolah maupun yayasan. Dalam hal ini ada piala bergilir yang bisa kami persembahkan di hari yang berbahagia ini. Selain Spenas, SMK Teknologi Nasional juga menyerahkan piala yang dimenangkan dalam berbagai lomba. Salah satunya, Lomba Desain Poster Tingkat Provinsi. Piala diserahkan langsung kepada Kepala SMK Teknas Niwayan Age Prawatiasih.